Seorang ABK tanker Peace Patriot bernama Tony yang merupakan operator pompa ditemukan tak sadarkan diri di dek kapal oleh rekannya pada Sabtu malam. Rekan korban telah mencoba melakukan pertolongan pertama dengan memasang oksigen dan tindakan RCP. Kapal yang pada saat itu sedang berada di perairan Selat Glasa memutuskan untuk menuju pelabuhan terdekat guna meminta bantuan medis evakuasi terhadap korban. Mendapat laporan tersebut, Kansar Pangkal Pinang memberangkatkan satu tim penyelamat menuju titik temu di perairan luar Pulau Ketawai. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Namun petugas belum mengetahui pasti penyebab kematian korban. Diduga korban meninggal akibat serangan jantung. Tim SAR gabungan segera mengevakuasi korban dari atas kapal menuju pelabuhan Pangkal Balam. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RS Bakti Timah. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.